donyan itu dia. Ya. Jadi hati-hati. Kalau vertigo bagaimana Pak Agus? Itu pernah terpapar COVID. Satu efek dari long COVID adalah vertigo. Ya. Tapi kalau yang begini ini bagaimana Pak Agus? Ini biasanya ngamuan, emosional, ya, ini biasanya. Kolesterolnya harus dicek, tensinya harus dicek. Nah, kalau teman saya ada yang gini Pak Agus. Ini apa? Duit entek. Duit entek ini gini. Ada yang model satu lagi gini. Loh, kok aneh dewe ini? Ini ternyata selingkuh ketemuan. Itu gini. Makanya Rasulullah itu jarang sakit, kenapa? Ahli ibadah. Nah, sholat itu kan olahraga yang terbaik. Ahli sabar, gak tersinggungan. Ahli pemaaf, ahli senyum, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Selalu mementingkan orang lain. Ya, sebelum meninggal aja, yang gak dipikirkan macam-macam, umatnya yang dipikirkan. Anjing kan kadang-kadang makan. Makanya orang yang bermasalah biasanya nek makan dewean, gak pernah nelaktir koncone. Dewean itu, ya. Tapi nek dimintai sumbangan biasanya angel bulet ae. Itu ciri-ciri orang bermasalah. Wong, ini semua titipan. Mengapa? Karena panjenengan sehat ini titipan, amanah dari Allah triliunan. Bukan miliar. Panjenengan sehat ini loh, triliun dikasih sama Allah. Sambil siap tadi kadang tidak pernah lihat duit kok. Ini triliun. Kok tahu Pak Agus? Lah tanya orang-orang yang ganti lutut itu. Satu lutut ini 150 juta ini kalau ganti. Malah saya ceramah di Sidoarjo itu, kok tidak bisa duduk. Ternyata lututnya semua sudah diganti. 300 juta. Kalau pasien saya, sudah metastase ke paru. Tidak bisa apa? Tidak bisa nafas, itu harus pakai oksigen. Oksigen 2 saja satu hari. Itu butuh 3,6 juta. Kalau dikembalikan seperti usia saya 60 tahun, maka 100 miliar. Belum yang mata, belum yang pasang ring. Kemarin senior saya pasang stent di otaknya. Satu stent 200 juta. Belum jantung, pasang stent. Mana ada yang pasang jantungnya bocor di lem pakai inten. Saya belum pernah dengar jantung kok di lem. Makanya Allah itu memberikan wa in ta'udhu nikmata wa hila tuzua. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya banyak senior saya ngomong, Pak Agus omongannya Pak Agus yang nang YouTube itu bener kabeh. Apa? Aku ini mengalami. Pada waktu pandemi istrinya itu keluar ke pasar sehari bisa 2 kali, 3 kali senam. Dia sendiri yang ketakutan di rumah. Akhirnya apa? Diabetesnya kena, kolesterolnya naik, batu empedunya muncul, sampai otaknya cemet. Pembuluh darahnya ini gandeng, sehingga harus kalau dibuka, harus ini dipasang stent di tengahnya itu. Makanya pusing terus. Ada sini ibu yang sering pusing terus. Pedonyan itu dia. Ya. Jadi hati-hati. Kalau vertigo bagaimana Pak Agus? Itu pernah terpapar COVID. Satu efek dari long COVID adalah vertigo. Ya. Tapi kalau yang begini ini bagaimana Pak Agus? Ini biasanya ngamuan, emosional. Ya, ini biasanya. Kolesterolnya harus dicek, tensinya harus dicek. Nah, kalau teman saya ada yang gini Pak Agus. Ini apa? Duit entek. Duit entek ini gini. Ada yang model satu lagi gini. Loh, kok aneh dia ini? Ini ternyata selingkuh ketemuan. Itu gini. Jadi ada gestur deku tertentu itu ada orang. Tapi kalau lihat jamaah Baitul Mahmud ini, saya lihat wajahnya surgawi. Orang-orang yang ikhlas antara hati, ucapan dan perilakunya sama. Saya ditakoni, apa mbak kabari? Alhamdulillah. Tidak pernah mengeluh sekali.
Karena dia enggak enak kok mengeluh, maka tambah berat. Sampai Allah lain syakartum la azidannakum bala in kafartum inna adzabillah. Kamu bersyukur tok tak tambah. Tapi kalau kamu ngomong wah aduh tambah berat. Karena itu tadi interleukin muncrat, kortisol muncrat tadi. Makanya panjenengan istighfar. Nomor satu hanya ada istighfar. Makanya pada waktu pandemi yang begitu dahsyatnya Rasulullah mengingatkan berbanyak baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau yang ada emosional-emosionalnya istighfar, karena itu perintah Allah dan itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, ditambahi rezekinya, disaukan dari siksa api neraka dan setan putus asa.